Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Esan Exotic Pet Channel. Kali ini saya akan menyiapkan hewan spesial buat teman saya yang ada di Tegal sana, yang brandnya namanya Warteg Turtle. Pasti teman-teman juga di rumah pasti tahu ini siapa, yaitu ownernya itu Galuh Cuisin. Nah, beliau itu pemesan sama saya itu sugar glider teman-teman, dan sekarang mau dikirim. Nggak tahu kenapa dia bosen kali main kura-kura terus, apa mau buat pakan isogu. Nggak tahu ya teman-teman. Intinya kita mau mempersiapkan barang buat dikirim ke Tegal buat Galuh Cuisin. Nah, pertama-tama untuk pengirimannya itu kita harus potongin dulu kuku sugar glider-nya. Mana sugar glider-nya? Oh iya, ada di sini. Oke, langsung aja kita kasih tahu sugar glider-nya itu jenis apa dan kelaminnya apa. Kita lihat ya teman-teman. Wow. Wow, ini bisa lihat nih teman-teman. Tuh, ini sugar glider leukistik. Wih, kompat. Ini leukistik teman-teman, mob leukistik, yaitu gen resesif. Nah, katanya, kata si Galuh itu, beliau itu udah punya betinanya, udah punya jantannya, dan ini betina nih. Jadi beliau mau kawinkan. Bukan buat Galuh ya, bukan buat dikawinkan buat Galuh ya. Tapi ini buat sugar glider yang ada di sana teman-teman, yang punya Galuhnya. Nih, ciri-ciri betina nih teman-teman. Sini teman-teman. Bagi yang belum tahu, sugar glider betina itu ada kantongnya teman-teman. Oh, ini betina. Betina itu ada kantongnya. Dan ini kisaran usia 1 tahun teman-teman. Yaitu Galuh juga buat breeding. Jadi pas dengan yang ada di rumah Galuhnya, usia 1 tahun. Oke, kita langsung potongin kukunya teman-teman. Caranya untuk potong kuku itu, kita sediakan alas atau handuk medianya, atau enggak kita juga pakai gunting kuku teman-teman, biasa juga bisa. Set. Ya, lanjut kita seperti ini teman-teman. Nah, ujungnya aja teman-teman. Nah, lumayan nih ya, agak susah juga nih. Oke. Ya, selesailah segini. Nah, ini sugar glider yang akan dikirimnya nih teman-teman. Itu jenis leukistik. Oke, kita langsung packing aja. Packingnya itu seperti apa dan kasih makannya apa itu selama di perjalanan, serta kita kirimnya pakai apa. Oke, kita lanjut. Kita persiapkan untuk packingnya teman-teman, yaitu packingnya itu taram, ini bisa beli di Esan Exotic Pet. Packingannya itu lengkap, pokoknya sedia packingan. Ini sebenarnya sih kandang jangkrik teman-teman ya, tapi bisa buat packingan buat making hewan ya, seperti sugar glider, tupai, landak mini, dan lain-lain ya teman-teman. Hanya ada di Esan Exotic Pet. Promo juga. Oke, kita buka taram, kita buka tisu dong. Nah, kita kasih tisu dalamnya buat dia biar nyaman ya teman-teman, juga dia biar bisa ngumpet-ngumpet di dalamnya. Oke, kita packing, masukin, set, diem. Oke. Oke, kita langsung kasih makan ya teman-teman. Makannya itu apa, selama di perjalanan itu kita pakai buah-buahan teman-teman, buah-buahan yang tidak mudah busuk, yaitu seperti buah apel, pir, terus melon, itu bisa ya teman-teman. Cuman sekarang saya lagi royal teman-teman, saya pakai
namanya Klengkeng dan adeknya itu adek tirinya apa tuh? Kokosan. Kepundung, kokosan. Nah, kebetulan saya ngambil tengah-tengah nih. Ini kakaknya dari kokosan atau kepundung. Jadi pakainya itu dukuh. Nah, dukuhnya yang dimasukin itu cukup dua saja ya teman-teman ya. Yang tiga saya makan. Nah, mari. Mau? Bisa dua buat nanti. Oke, yang kita masukkan hanya dua saja teman-teman, cukup buat sampai Tegal, karena Cirebon ke Tegal itu pengiriman itu jam 6 sore ya, sekarang baru setengah 3, jam 6 sore itu kirim, sampai Tegal itu cuma jam 9 malam, jadi cuma 3 jam di perjalanan, dan itu pun cepat sekali, jadi langsung bisa diambil sama Mas Galuhnya. Oke, kita buat sugar glider yang ada di dalamnya. Cukup dua ya. Kita buka. Kita masukkan. Wait. Kita masukkan. Sini teman-teman, sini. Nih, lihat sudah bentengnya nih teman-teman. Tuh, taram. Nah, dia masih belum nyaman. Tuh. Oke, kita tutup. Oh, salah teman-teman. Dan langkah selanjutnya itu kira-kira kita kasih alamat, stasiun tujuan, dan nomor teleponnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lakban muter dulu teman-teman. Set. Ini susah banget tuh lakbannya. Sampingnya teman-teman jangan lupa. Set. Sampingnya kita lakban juga. Oke, kita lakban juga sampingnya. Nah. Oke. Cukup, tinggal kita potong. Tertera alamat di sini ya, dan nggak kalah penting harus stikernya teman-teman, stiker dari Esan Exotic Pet. Jangan lupa yang nonton video ini, kalau belanja aksesoris sugar glider, aksesoris musang dan hewan sugar glider, bisa hubungin Esan Exotic Pet ya, karena di sini itu breeding serta seller juga buat hewan-hewan tersebut. Oke teman-teman, lokasinya di Cirebon tentunya. Nah, ini Galuh Cuisin, tahu nggak teman-teman? Itu kan YouTuber ternama, dan dia itu masuk dream team juga ya teman-teman. Dia juga ambil ke SNS Exotic Pet untuk pembelanjaan sugar glider sendiri. Kita pasang ya di sini ya, buat identitas kita. Ini siapa yang ngumpet sini? Nggak ketemu lagi nih. Sudah jadi, tinggal di bawahnya nanti alamat ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman.
Nah teman-teman, sekarang packingnya sudah selesai nih teman-teman, untuk pengiriman ke Galuh Cuisin Warteg Turtle. HP-nya kita belum tulis ya, sengaja teman-teman buat dirahasiakan dulu. Nah, stasiun Tegal untuk pengirim Esan Pensok ya, dari Cirebon. Nah, oke teman-teman, semoga ini paket selamat sampai tujuan, dan Mas Galuh juga bisa breathing sugar glider, juga bisa pindah alih dari kura-kura langsung ke sugar glider. Katanya dia mau coba-coba ternakin nih teman-teman. Nah, sekarang kita lagi nunggu supir dari pihak paket kereta ya, yaitu kita pakai paket keretanya, suruh jemput paket ya. Kalau di Esan Pet Shop sih bisa sih jemput paket ke sini, karena kita sudah langganan di paket KIB itu teman-teman. Jadi saya kalau lagi sibuk, lagi benar-benar nggak ada waktu buat ngirim ke sana, pihak paketnya yang ke sini teman-teman. Bentar lagi katanya 5 menit lagi sampai ini teman-teman, untuk pihak paketnya nyamper ke sini dan ngambil paket ini. Oke, ditunggu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Yang belum subscribe, dihitung nih teman-teman, 1 sampai 100. 1 100. Oke, terima kasih yang sudah subscribe teman-teman, dan jangan lupa teman-teman tekan tombol loncengnya biar update video-video terbaru dari kita. Oke, gitu aja teman-teman. Oke teman-teman, itu kita sudah datang di tempat kerjanya. Kita langsung meluncur. Kita spesial dijemput sama pihak paketnya karena kita udah langganan. Oke, gitu aja teman-teman. Salam wangi, salam lestari, salam silaturahmi, dan salam satu hobi.